Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel siapa ya? Ari Petir. Di belakang saya ada truk Mercy lur ya. Ini Mercy Tepai. Ya, ini lihat. Ini tahun 80 lur ya. Ini punyanya orang Solo, ini menginap dengan saya lur. Ini datangnya juga hari Jumat. Hari Jumat lur. Jadi menginap dengan saya. Nah, cikinya. Ini khusus review yang ini, yang Tepai ini Mercy-nya lur. Ayo kita cek langsung lur bagaimana kondisinya ya. Ya iki. Kondisinya seperti ini lur. Kondisinya seperti ini. Ini ada lampu tambahannya ya. Ada lampu tambahannya. Ini plat R lur. Plat R. Cos. Nah ini. Iki wayahe dembuli nek lur. Wayahe dembuli mana? Ini punyanya orang Solo ini. Pribadi lur, punya pribadi, jadi nggak ikut PT, nggak ikut apa ya. Ini tahun 80, ini belinya waktu itu cuman murah lur. Belinya waktu krismon, krisis moneter ya. Di Solo itu harganya cuma 25 juta dulu. Dulu kan waktu krisisnya moneter itu harga murah-murah lur. Kopra itu harganya 30, kalau ini 25 juta katanya sopirnya tadi. Ini lampunya ini sudah diganti ya lampunya. Motor tua lah tetap Mercy lur iki. Iki ini lambangnya jan. Jane lambange. Masih ada lambangnya. Nah. Ini mesinnya itu sama dengan nonong lur tapi cuma beda. Beda itunya. Beda kabinnya. Kabinnya kotak ini kayak akuarium. Ini seperti ini. Wah, kemarin ngelasno, Lur. Kemarin ngelasno dudukane iki, dudukan. Aduh. Ini dilasno, Lur. Dudukane pangkone kabin, Lur. Karena katanya itu anjlok. Jadi untuk personelnya itu susah. Untuk mesinnya dalamnya seperti ini ya. Dalamnya seperti ini untuk mesinnya. Nah, ini banyak sekitar 6 meteran lor. 6 meter 20 ini baknya. Ini dari Solo bawa apa kemarin ya? Bawa Ciki juga. Nah ini menunggu di sini. Yes, bak wis bolong-bolong lur ditambali. Ditambali nganggo apa ya? Nganggo spon. Nah ini tuh banyak ini ban 900-an lur. Banyak 900-an. Banyak kanisiran lur. Bane kanisiran nggo muatan siki ae, enteng-entengan lur. Enteng-entengan. Nah. Ini lho. Nganune kok dikene kene lur. Apa niki iwo ya? Iki kan nano solar. Tangki solar lur. Tangki solarnya. Ya iki filternya, filternya ditaruh belakang juga lur. Seperti ini. Lagi. Bere wis tambahan lur. Benar sudah ditambah ya.
Jadi muatan berat lagi tetap kenceng lur, guys. Cara 10 ton ngono wis rambingkong blas pere ya. Ini untuk bannya juga kanisiran semua. Untuk bannya kanisiran semua. Guys RP wis ketok malah ban iki. Awe. Kalau ini belum ada jembernya ya. Untuk Mercy lama ini tahun 80 ini belum ada jembernya. Seperti ini. Ya. Ini yang punya ini orang Solo ini rusak sini didandani dhewe lur. Didandani dhewe rusak sini dandani dhewe. Jadi apa itu untuk interiornya gak pateo mening lur, tapi sepenting mesinnya. Sepenting mesinnya mening. Gak tahu dandan lur. Maksudnya yang bengkel itu jarang, makanya sopirnya itu pinter dandan nih. Ayo kita lihat untuk dalamnya. Untuk dalamnya saya sudah tanya dengan apanya itu sopirnya ini boleh lur. Tapi ini yang bisa wong edak ya. Ini codosan dikit nanti. Ceklikan lur iki. Ya iki gak enek pon dolane iki kudu nyodok. Nyodoke nggo apa iki? Biasane nek kene. Rene sogroke lur, gak iso menjeru dadi awake dhewe. Karena sopire lagi ngopi ning kono aku mau pesen Pak Ajeng video terkait sampean. Ya ora apa-apa Mas. Tapi kok sogroan iki, modele sogroan. Wis copot dulur. Seperti itu. Jadi enggak bisa masuk ke dalam ya, enggak apa-apa lur. Enggak bisa masuk ke dalam ini untuk transmisinya biasanya ini 6 matret ya. Kayak nonong itu, 6 matret masih manual semua. Masih manual semua. Koplingnya masih manual, remnya manual, masih pakai rem power, minyak power lur, minyak rem jadi ya. Seperti ini. Ini di pemiliknya ini, di sopirnya itu katanya sudah 20 tahun lur. Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Iki mbiyen pas tuku nyari-nyari tukune iki lur. Lene iki waduh-waduh lur, Bali, Palembang, Lampung wis sembarang wis diangkut iki kabeh. Jerine ngono lur. Jadi wis tuwek-tuwek iki lene edak-edakan lur, wis dienggo edak-edakan tok wis ora oleh bojone ado-ado. Mungkin wis tuwek lur. Dhisik pas nyari-nyari iki, nom-nom iki lur. Tahun 80 yo. Tinggawonge lene ado-ado iki. Lampung, Jakarta, Bali, Lombok, wis. Anggo iki lur. Nah, ini kan aslinya katanya orangnya ya, saya enggak ngerti ya. Katanya orangnya ini aslinya trek tepak ini produk gagal lur. Produk gagal ya. Trek tepak ini produk gagal. Kenapa produk gagal? Karena jarang di jalanan lur karo tepak ini. Karena aslinya ini bukan trek ya. Aslinya ini dibuat untuk bis. Dibuat untuk bis. Tapi untuk kelayakannya tidak masuk lur. Kelayakannya tidak masuk jadi dijadikan truk kayak gini. Karena sasisnya itu lebih panjang lur. Sasisnya lebih panjang dari nonong. Sampean kalau lihat truk nonong ini panjangnya sasisnya beda dengan truk tepak kayak gini. Ini aslinya kan mau jadikan bis ya. Jadi sasisnya panjang. Makanya kalian jarang melihat tepak seperti ini. Atau kalau kalian cari di Google itu, trek tepak itu asal usulnya dari mana itu enggak ada lur. Saya cari-cari ya. Cari-cari enggak ada. Ternyata yang ada itu cuma Mercy Bagong sama Mercy 917, 1417 gitu saja lur. Enggak ada yang Mercy tepak kayak gini. Cuman gambar ada, tapi untuk asal usulnya dari mana kabinnya ini enggak ada lur. Kabinnya ini
ternyata katanya bapaknya sopir ini, ternyata ini aslinya ini diluncurkan itu atau dibuat itu mau jadi bis lur. Jadi enggak dibikin truk, tapi jadi bis itu tidak masuk karena kurang semua lur. Dari segi rem-remnya, dari segi apa itu tidak masuk kriteria katanya. Katanya sopirnya ini Pak Solo iku, Pak Kes. Mending kayak ini gitu. Nah, kayak ini ki. Sampean truk tuku truk larang-larang nang nggo muat iki ya padha ae. Ongkosane padha iki ya ya. Ki regane murah, ongkosane padha. Kak milih ngene iki, Lur. Awake. Nah, tapi kan awake dhewe milih perkara kenyamanan, Lur. Rontok larang sithik ra apa-apa, tapi kenyamanannya kan luwih penting. Kenyamanan di jalan dan kerusakannya kan jarang kalau yang baru-baru, maksudnya tahun muda ya. Tapi ingin bayi Mercy lur. Katanya ini dipegang 20 tahun ini. Turun mesin itu hanya berapa kali ya? 3 kali lur, 20 tahun. Jadi masuk yo. 20 tahun turun mesin 3 kali. 20 tahun lur. Untuk Mercy-nya ini. Jadi katanya sopirnya ini pernah nyopir GoPro, pernah Victor. Paling GoPro atau Jepang itu biasanya itu 5 tahun sudah brodol lur mesinnya. Tapi kalau Mercy ini katanya wawet. Oh, wawet. Jadi cukup sekian lur ya. Gak bisa ke dalam truknya karena dikunci lur, enggak tahu cara bukanya. Sopirnya itu ada di warung. Jadi enggak bisa ke dalam ya. Nah, jadi cukup sekian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan terima kasih sudah tembus 20.000 subscriber ya. Saya terima kasih kepada teman-teman, pokoknya oe-oe lur. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oe-oe.